Halo guys, ya hari ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengganti touchscreen-nya guys. Yang lama yang baru, saya tes yang baru, ternyata udah bagus guys. Ya, langsung aja kita ganti ya. Pertama kita copot konektor baterainya. Oke. Udah satu aja dicopot. Terus ini udah saya cabut konektor touchscreen-nya. Terus kita panasin pakai blower seperti biasa. Oke, kita congkel pelan-pelan. Kayaknya kurang panas.
Yuk kita bersihin dulu. Oke, ini udah. Terus langsung pasang aja, soalnya udah saya tes sebelumnya, sebelum bongkar. Soalnya gampang banget. Oh iya, kita taburin lem dulu. Jangan lupa lepasin ini lemnya. Oke.
Ini udah hidup, ini udah berfungsi dengan lancar, oke.